Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alfaruk Channel. Pegunungan Lasem yang memiliki luas 2.497,74 hektar, satu-satunya hutan lindung yang ada di Kabupaten Rembang. Sejumlah flora dan fauna langka yang dilindungi di kawasan Pegunungan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dijaga ketat oleh personel Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Kebun Harjo menyusul ditetapkannya daerah tersebut sebagai hutan lindung. Sejak ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung pada 2009, sejumlah flora dan fauna langka dilindungi agar tidak punah. Di kawasan Pegunungan Lasem merupakan habitat fauna langka seperti elang hitam, elang Jawa, elang laut, kijang, belibis, merak, dan bahkan katanya macan tutul masih ada di hutan ini. Menurut saya ya wajar, hutan seluas ini masa tidak ada hewan predator puncak ranting makanan seperti macan tutul. Kalau harimau Jawa dulu ada dan sekarang pun sudah dinyatakan punah pada tahun 1980-an. Untuk mengantisipasi perburuan liar, di beberapa titik KPH Kebun Harjo dipasang tanda peringatan larangan berburu bahwa jika ada yang berburu akan ditindak, dipidanakan siapa saja yang melanggar peringatan tersebut. Selain fauna, di kawasan tersebut juga terdapat 51 jenis pohon langka, salah satunya pohon duku woro berusia ratusan tahun yang konon merupakan peninggalan era kerajaan Majapahit. Demikian informasi yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.